Kalau korang percaya kalau berat badan korang susah nak turun berpunca daripada masalah genetik seperti mana yang kawan kita ni percaya, tonton video ni sampai habis. Cerita ni jadi dalam 10 tahun lepas macam tu. Ada seorang kawan saya ni, memang dia struggle nak turunkan berat badan dan dia percaya yang berat badan dia susah nak turun sebabkan family dia semua gemuk-gemuk belaka. Dia dah cuba makan macam-macam, dah guna produk kurus, dah bersenam kau-kau, even dah makan yang terlampau sedikit, berat badan dia mungkin turun sekejap. Lepas tu naik balik mendadak-dadak. Siapa yang macam tu? Dia dah rasa nak give up, dia stres sangat-sangat dan dia rasa macam lantak pilah dengan berat badan aku sekarang ni. Nak tahu apa jadi kat dia 6 bulan selepas saya jumpa dia balik? Dia pasang braces je. Tapi disebabkan dia pasang braces, berat badan dia turun. Saiz badan dia dulu yang dalam 5 ke 6 XL macam tu boleh turun sampai ke saiz L dalam masa 6 bulan je. Dan secara automatik, daripada dulu dia malas dah nak bersenam, kali ni dia kerap pula pergi berjoging. Persoalan dia, mana kepercayaan dia dulu yang dia tak boleh nak turunkan berat badan disebabkan faktor genetik? Tapi adakah sebenarnya faktor pasang braces tu yang menyebabkan berat badan dia turun? Jawapannya tidak sebenarnya. Kadang-kadang kita nak turunkan berat badan bukan sekadar hanya keinginan dan pasang big Y kita untuk turunkan berat badan. Kadang-kadang big Y kita tak cukup big pun. Kadang-kadang kita perlukan extra push dalam bentuk fizikal. Contoh macam kes kawan saya tadi tu, dia pasang braces je. Disebabkan dia pasang braces, dia tak boleh nak makan sekerap dulu dan dia kali ni kurangkan pengambilan makanan. Slow-slow bila berat badan dia turun dan dia mula balik develop keyakinan yang dia boleh turunkan berat badan. Start daripada tu, dia mula berjoging, bersenam dengan kerap dan improvekan gaya hidup sihat dia. Jadi saya percaya bukan faktor genetik yang menyebabkan berat badan kita susah nak turun. Dia lebih kepada faktor ikut-ikutan daripada parents kita. Kalau parents kita kerap bagi kita makan dan kita rasa macam kita bersalah untuk tak makan. Kalau parents kita kerap suruh kita untuk ambil air, untuk ambil remote control TV dan sebagainya, kita pun akan buat benda yang sama kepada anak-anak kita. Benda tu yang berlaku kepada ramai juga student kita sebelum ni yang mana diorang pun percaya benda yang sama. Jadi pada you all, tingkatkan keyakinan diri. Sebenarnya korang boleh je. Jangan percaya kata kawan-kawan korang yang mana korang tak boleh nak turunkan berat badan disebabkan apa-apa faktor je. Mungkin korang belum jumpa jalan dia je lagi. Once korang dah jumpa, insyaAllah senang sangat nak turunkan berat badan.